Duyung ini dipukul lalu ditangkap, guys, dan ternyata ia memiliki kekuatan listrik sampai akhirnya. Jadi ceritanya ada dua orang nelayan yang sedang mencari ikan. Dan ternyata di bawah laut ada seekor duyung yang memiliki kekuatan listrik. Saking hebatnya, ia bisa mengalirkan arus listrik kepada ikan-ikan ini. Saat ia naik ke permukaan, dia melihat salah satu dari dua orang nelayan itu dan ia pun langsung jatuh cinta. Dia pun mulai mencari-cari perhatian, tapi malah terabaikan, kasihan banget. Karena ia mulai kesal, dia pun langsung naik ke perahu itu dan menggoda salah satu pria ini. Dan pada saat ia sedang menggoda pria itu, tiba-tiba saja sebuah pukulan langsung mendarat di punggungnya dan dia pun langsung pingsan. Dua pria ini pun sangat terkejut karena tiba-tiba saja arus listrik langsung mengalir di kapal mereka. Saat duyung ini sadar, tiba-tiba saja dia sudah berada di dalam akuarium yang sangat besar, guys. Ternyata kekuatan listriknya ini malah digunakan untuk